Kepulan asap hitam membumbung tinggi di langit yang berasal dari terbakarnya gudang tempat penyimpanan bahan bakar solar. Dalam rekaman video amatir, warga sekitar tampak panik mengamankan perabotan rumah karena api menjalar dengan cepat hingga ke got-got rumah warga. Satu unit rumah serta satu unit bengkel milik warga habis dilalap si jago merah. Petugas BPBD Bandar Lampung dibantu warga berupaya memadamkan api agar tidak banyak membakar bangunan lainnya. Warga mengaku gudang ini sudah sejak lama berada di sana. Aktivitas di gudang tersebut selalu tertutup. Warga juga tidak mengetahui secara persis siapa pemilik gudang. Sekitar jam berapa? Waduh, kita nggak sempat ngelihat jam. Ya. Semua lari sana, lari sini, nyelamatin barang sendiri dulu. Gede Pak ya? Karena ngelihat api sudah tinggi. Kita awalnya nggak ngelihat kecil. Tau-tau besar Pak ya? Tau-tau udah besar. Itu tempat apa Pak? Gudang apa itu? Kayaknya seminyak. Seminyak ya Pak? Soal. Udah lama itu di situ Pak? Udah. Berapa tahun kira-kira? Kurang tahu sih. Pada lari dari pusat telepon Blangbir setengah jam tuh baru datang ya. Berapa rumah tuh rumah warga yang sempat kena? Dihitung dari sini 5 lah. 5 sama gudangnya. Ya. Lalu nggak penyebabnya apa kan kalau tidak tahu? Ada suara aneh nggak begitu? Ya bunyi dan kayak tahu kabel atau rum tahu nggak tahu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Henry Yansah melaporkan.